yang ke itu yang kedua. Yang ketiga alam barzah, kampung barzah. Bila dah mati pergi ke kampung barzah, alam barzah. Itu tempat matinya. Ha, pergi ke kampung barzah. Ha, apa dia kampung barzah? Iaitu masa di dalam kubur hingga dibangkitkan dia sampai hari kiamat. Ha, tak tahu dah berapa tahun ya, sampai hari kiamat. Iaitu terlebih besar dan terlebih luas daripada ini dunia dan nisbahnya dengan ini kampung seperti nisbah perut ibu dengan ini dunia. Ha, ya, dunia ni luas daripada perut ibu. Ya, tapi alam barzah tu macam perut ibu. Alam barzah ni macam dunia ni. Ha, sedangkan dunia ni macam perut ibu. Itu nisbahnya, bandingannya. Dunia ni macam perut ibu. Sempit ke luas? Sempit. Ha, ya. Alam barzah ni macam dunia ni luas. Ha, kita rasa dunia ni luas. Sebenarnya dunia ni macam perut ibu aja. Ha, kalau nak dibanding dengan alam barzah. Artinya alam barzah tu lebih luas daripada dunia ni. Ha, bandingannya dunia ni macam macam dunia lah ya. Ha, alam barzah tu macam dunia ni. Ha, dunia ni macam perut ibu aja. Sempit, benar. Gelap, benar ya. Susah nak makan. Ha, duka cita je dalamnya. Nak keluar je rasanya. Ha, yang keempat. Empat kampung ya. Kampung yang tiada kampung kemudian daripadanya. Lepas itu tak ada kampung lagi dah. Kampung apa? Apa kampung lagi yang tak ada kampung lagi lepas itu? Namanya Darul Qarar. Ha, kampung yang kekal abadi. Ha, ya. Ha, ya. Hari keputusan, iaitu kita menerima keputusan. Dalam dunia ni kita ambil periksa, jawab soalan. Lima jawapannya. Soalan objektif ada lima tau. A, B, C, D, E. A tu apa? Wajib. B tu apa? Haram. C tu apa? Sunat. D tu apa? Makruh. E tu harus. Ha, setiap gerak kita tu mesti ada lima hukum ni. Sama ada wajib atau haram atau sunat atau makruh ataupun harus. Ha, ini tengah jawab soalan ni. Kejap ni apa kita jawab ni? Kejap ni apa jawab ni? Ha? Tak tahu apa jawab kejap ni? Lah, wajib, 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 wajib. Kerana menuntut ilmu tu wajib. Ha, sekarang ni kita tengah jawab wajib, 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 wajib. Ha, tiba-tiba ada pula seorang yang ngantuk. Ha, udah makruh, 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 makruh. Ada orang nulis. Ha, udah dapat sunat, 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 sunat. Ada orang dengar betul-betul. Ha, dapat sunat, 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 sunat. Ada orang sembang tengah ngaji ni. Anu, 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 sembang. Ha, udah apa? Udah haram, 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 haram. Jadi sentiasa ada lima. Ha, lima, apa tu? Ha, lima jawapan. Di akhirat besok ditengok. Dicek banyak apa jawapannya. Banyak wajib ke, banyak haram ke, banyak sunat ke, banyak makruh ke, banyak harus. Ha, dicek besok. Kita akan diberi amalan besok. Surat amal kita esok akan diberi di akhirat kelak. Ha, ya. Lulus ke tak lulus ke bergantung kepada cara kita mengambil surat amal tu. Ha, tapi itu bukan dalam kubur lah. Udah di padang mahsyar. Lulus ke tak lulus ke mengikut cara kita mengambil kertas amal kita tu. Ha, kalau dia ambil dengan tangan kanan, tanda lulus ke tak? Ha? Tanda lulus ke tak kalau dia ambil dengan tangan kanan? Tanda lulus lah tu. Kalau dia ambil kitab amal tu dengan tangan kiri, tanda apa? Tanda gagal. Ada lagi satu cara, cucuk tangan kiri itu ke dada, tembui ikut belakang, ambil dari belakang. Itu apa? Itu gagal berbenar-benar. Ha, itu lagi teruk gagalnya. Ha, ya. Ada dalam Quran ni, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Barang siapa dapat kitabnya dengan tangan kanannya, dia ambil kitab amal dia dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Dan dia kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Bila dia gembira, dia lulus ke dia gagal? Lulus itu. Ha.
balik ke rumah. Ya ho, kau tidak kejauh lagi ya. Ha. Tanda gembira lah tu. Ha, tapi kalau tangan kiri, wa ashabus shimal, ma ashabus shimal, fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Ha, mereka berada di dalam neraka yang terdapat asap yang panas-panas. Ha, udara-udara yang panas-panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu dalam neraka, ada asap panas, udara panas. Gagal ke lulus tu? Ha? Gagal ke lulus? Gagal lah tu. Ha, ya? Ha, kerana dia masuk dalam neraka, gagal lah tu. Yang dari belakang pula apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, dari belakang cucuk dada tu, tumbuh belakang ambil dari belakang. Ya? Fasawfa yad'u subura, dia menjerit kecelakaan. Celaka aku, kata dia menjerit. Ha. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan dalam neraka yang bernama sa'ir. Lulus ke gagal? Lulus ke gagal? Ha, gagal. Itu lagi teruk gagalnya. Ha, eh, ini dia. Itu caranya. Ha, jadi di akhirat nanti tidak ada kampung lagi lepas itu. Ha, itu namanya kampung yang tiada kampung kemudian daripadanya. Iaitu Darul Qarar. Artinya hari keputusan. Darul Qarar. Hari keputusan, sama ada berjaya atau gagal, syurga ataupun neraka, itu keputusan dapat di akhirat besok. Kejap ni jawab soalan ni. Ha, dia semayang, eh jawabnya. Dia puasa, eh jawabnya. Ya, wajib, wajib, wajib. Dia menutup aurat, eh dapatnya, wajib betul ya. Ha, dia nyemur kain ketang dada, dapat apa? Nyemur kain ketang dada, dapat apa? Ha, dapat B, B tu apa? Haram. Esok tengok mana banyak, banyak wajib ke banyak haram. Ha, ya? Dan sebagainya. Ha, itu kampung-kampung yang akan kita lalui itu insya-Allah. Dan pada tiap-tiap kampung daripada segala kampung yang tersebut itu baginya hukum, ha, dan kelakuan yang berlain-lainan. Tak serupa ya, berlain-lain. Ha, tak serupa. Berlain-lainan. Ha, ya. Seperti riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya, bahawasanya umpama orang mukmin di dalam dunia seumpama kanak-kanak di dalam perut ibunya. Orang mukmin dalam dunia ni macam kanak-kanak dalam perut ibunya. Ha, macam mana? Apabila keluar ia daripadanya, menangis ia. Macam kanak-kanak keluar dari perut maknya, apa buatnya? Menangis dulu kerana dia nampak terang dalam perutnya, dalam perut maknya gelap. Ha, dia nampak berbagai-bagai problem yang anak-anak keluar tu ya. Itu sebab budak-budak lahir aja menangis. Lahir aja menangis. Adakah dia lahir-lahir nari? Ha? Lahir-lahir apa buatnya? Menangis dulu. Kuah, 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 kuah. Ayah menangis dulu. Ha, ya? Pasal apa? Dia tak nak ke dunia ni. Dia dah seronok duduk dalam perut maknya. Ha, begitu juga kita dah di dunia ni. Tak nak pergi ke alam barzah. Ha, dah seronok duduk dalam dunia ni. Ingat kita nikmat ni dunia ni hebat benar, nikmat dunia ni rupanya nikmat di alam barzah lagi hebat daripada nikmat dunia. Ha, itu yang kita tak nak tu. Siapa nak mati angkat tangan? Saya nak tengok benar-benar berapa orang. Ha, tak ada seorang nak mati. Pasal mati itu berarti dia pindah dari dunia ni pergi ke alam barzah. Yang bercakap pun tak nak mati. Ha, tapi kita nak begitu. Ha, ya, di alam barzah nanti apa akan pergi ke alam akhirat namanya. Jadi dia yang kemudian tu lebih, ha, lebih ditakuti daripada yang sebelumnya. Ya. Maka keluar menangis ia di atas tempat keluarnya hingga apabila melihat ia akan terangnya, ha, dan menyusu ia, dah tak ada nangis lagi. Kanak-kanak tu mula-mula menangis, kuah, 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 tanak, tanak, tanak. Lebih kurang itu kalau dia tahu cakap itu, dia cakap dia tanak, tanak, tanak. Ha, lepas tu datang maknya topuk, 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 bagi susu. Dia pun menyusu, lepas tu dah senyum dia. Ha, dia agak dah senyum, kakek-kakek senyum dia. Ha, macam itulah kita dalam dunia ni. Eh? Ha. Sekarang ni, sudah tak nak ninggalkan dunia. Ha, masa mulia tu, tak nakkan dunia ni. Sekarang ni, sudah tak nak ninggalkan dunia. Ha, bila tanya siapa nak mati, tak ada seorang angkat tangan tadi. Sudah tak nak meninggalkan dunia ni. Eh? Ha, itulah kita.
Nah, ya, apabila melihat ia akan terangnya dan menyusuk ia tiada kasih, bawa kembali ia kepada tempatnya. Dia tak nak balik ke perut mak ni. Ha, tak nak dia balik ke perut maknya. Dan demikianlah orang mukmin terkejut ia daripada mati. Bila dia terkejut daripada mati, maka apabila lalu ia kepada Tuhannya, tiada kasih dia kembali kepada dunia. Kalau dia orang beriman lah ya. Orang beriman bila dah mati, dia dapat nikmat di kubur lagi. Masa saya cerita tadi lah, tidurlah kamu di dalam kubur kamu laksana seorang mempelai. Jadi macam mempelai, tak ke dia balik ke dunia dengan layanan istimewa di kubur tu. Makan ada, minum ada, berjalan boleh, tempatnya luas, tempat tidurnya cantik dan sebagainya. Tak nak dia balik ke dunia. Ha, kerana dia dah merasa nikmat yang begitu hebat di kubur. Tapi orang beriman lah. Orang tak beriman, dia tak balik ke dunia. Minta kepada Tuhan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata dia, wahai Tuhan kami, kami sudah lihat, kami sudah dengar, kembalikanlah kami ke dunia. Kami nak beramal soleh dan sekarang kami ini sudah benar-benar yakin. Kata, itu untuk orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang zalim. Orang mukmin tak nak balik ke dunia. Ha, ya. Macam kanak-kanak tadi lah, tak nak balik ke perut ibu dia. Ha, tiada kasih bawa kembali ia kepada dunia, seperti tiada kasih kanak-kanak bawa kembali ia kepada perut ibu. Baik, kita baca sikit lagi. Faedah. Apa faedah ni? Baru lama setengah pun. Faedah. Diriwayatkan daripada hadis yang marfu'. Marfu' tu apa? Hadis yang diangkat melalui perbuatan Rasulullah. Bahwasanya Allah Ta'ala telah mewakilkan malaikat dengan orang yang mengiringi jenazah apabila kembali mereka. Apabila kembali mereka itu daripada tanah mayat mereka itu, bahawa meringankan duka cita mereka itu. Ha, ya. Meringankan duka cita mereka itu, dan apabila menaruh mereka itu akan mayat di dalam kuburnya, mengambil malaikat itu akan segenggam daripada tanah dan dilontarkan dengan dia kepada muka mereka itu dan berkata, ya, kembali kamu kepada dunia kamu, telah melupakan kamu Allah Ta'ala akan kematian kamu. Ha, maka lupalah mereka itu akan kematian mereka itu dan mengambil mereka itu di dalam makanan dan minuman dan kesukaan dan permainan. Ha, dan jual beli seperti bahawasanya tiada mereka itu daripada ahli mayat dan tiada mayat daripada mereka itu hingga akhir hadis. Apa katanya? Kita pergi ngantor mayat, kita tanamkan mayat tu di kubur. Ya, masa kita nanamkan mayat tu, datang malaikat ambil tanah segenggam, tapi tak nampak. Itu jadi masalahnya. Dia ambilnya tanah tu segenggam, dilemparnya ke muka kita. Kenalah tanah tu ke muka kita. Sambil melempar tu katanya, mudah-mudahan Allah lupakan kamu tentang kematian ini. Itu yang kita balik, tak ada ngambil iktibar tentang kematian. Balik sudah lupa. Ha, kembali kepada dunia, sudah kembali kepada keseronokan dunia, lupa bahawa kita juga akan mati seperti dia, seperti orang yang kita tanam tadi. Kita pun akan mati seperti orang yang ditanam tu juga, tapi lupa dah. Ha, balik ke dunia, balik ke rumah, apa jadi? Apa dia buat balik ke rumah? Ha, macam biasalah, tengok kotak bingung tu lah. Tahu kotak bingung? Ya Allah, siapa tak ada kotak bingung rumah, jangan katakan. Ha, ya? Ha, beraya benar, menjerit dia. Kejoyok. Kena. Tengah tengok malam tadi tu ya. Ha, kejoyok. Saya ngajar malam tadi satu tempat. Ya Allah, korang benar orangnya. Tok Imam pun tak datang. Ha, ya? Terpaksa Tok Imam spare jadi Tok Imam ni. Pasal apa? Semua pergi Kuala Lumpur. Semua pergi stadium. Stadium mana? Di mana? Stadium Bukit Jalil ya? Ha, stadium Bukit Jalil. Malam tadi. Ha, padahal dia bukan tak tengok orang mati tu. Jangan-jangan siang tadi dia mengantuk orang mati ke. Pasal apa? Udah lupa dia dengan kematian. Kerana dilempar dia malaikat dengan tanah. Lupa kamu akan kematian. Maka dia kembali kepada kesibukan dunia. Ha, ya? Eh, kita ni tak pernah kena ngantuk mayat. Ha? Adakah kita teringatkan mayat tu?
Ya. Ada teringat ke banyak tu. Walaupun saudara kita tak ada teringat sangat. Ha? Ha. Kenapa dah dilempar adik malaikat dengan tanah di muka kita tu. Ha. Tak ada luar kita, balik rumah hidup. Ha. Ya? Ha. Balik serupa je, suka je, gelak ketawa je balik tu. Ya. Ya tak? Eh, ada nak bangkang cakap saya ni? Gelak ketawa aja balik tu. Ha, ketawa tengok pendekar bujang lapuk, ketawa tengok madu tiga, ketawa tengok musang berjanggut, ketawa tengok Mr. Bean, ketawa tengok Maharaja Lawak, ketawa aja. Sedangkan baru lagi menanamkan mayat. Tak ambil iktibar pada mayat yang kita hantar ke kubur tu. Ha, ya? Ha, itu sebabnya. Mujur lah pun kalau dia tak ada lalu nak buat apa. Makan tak lalu, minum tak lalu. Asyik menangis. Risau, takut. Jadi, ada juga faedahnya. Ya? Supaya kita tidak mati kira-kira. Tahu ke mati kira-kira? Die arithmetic, jangan putihnya. Ha, mati kira-kira. Kira nak mati, teringatkan mati aja. Tak ada nak buat apa. Ha, bekerja tak ada, berkahwin tak ada, apa pun tak ada. Kerana nak ingat mati aja. Ha, jadi Allah lupakan melalui malaikat. Ha, lepas tu kenari kita tak berapa ingat pun. Walaupun yang mati tu orang yang kita kasihi. Eh, saya tahu ni. Ya? Saya baru lagi kematian adik. 12 hari lepas itu kematian kakak pula. Ha, mula-mula adik mati. Di Kuantan sana. Lepas tu 12 hari lepas itu kakak pula mati. Ha, sudah dua-dua. Tinggal saya seorang menari terkontin-kontin. Tahu ke berarti terkontin-kontin? Ha, tak ada lagi adik-beradik. Ha, dua-dua ada juga. Tapi tak ada pula sampai tak lalu makan. Tak ada makan, menggam juga. Ya. Ha, tak ada pula teroyok, tak ada lalu nak buat apa. Ngajur pun dah tak lalu. Tak ada juga. Ha, kerana apa? Sudah dilempur di malaikat tu. Ha, sudah lupa kita. Ha, tuan-tuan pun agaknya betul juga. Ya. Ada yang tak lalu makan, tak lalu minum, tak lalu nak bercakap. Ada. Ha, tak ada pun, tak ada angkat tangan pun. Ha, itu dia ya. Itu tentang macam. Itu faedah itu ya. Hikmah adanya kematian dan kehidupan. Ha, mengapa ada kematian? Mengapa ada kehidupan? Mengapa bangkit balik? Mengapa lepas mati itu dibangkitkan semula? Ha, ya. Pasal apa ada hari kiamat? Kalau mati terus apa salahnya? Mengapa pula dihidupkan balik yang telah mati? Ha, ini kita nak baca. Dan diceritakan bahawasanya Allah Ta'ala tak kala menyapu belakang Nabi Adam AS, maka dikeluarkan segala zuriatnya yang amat banyak. Oh, rupanya dikeluarkan zuriat Nabi Adam tu sampai kita pun zuriat dia juga. Habis roh-roh zuriat itu dikeluarkan daripada belakang Nabi Adam. Amat banyak sekali. Kata mereka, hai Tuhanku, tiada luas akan mereka itu oleh bumi ini. Ha, tak muat bumi ini ramai benda. Kata dia malaikat. Ngapa pada Allah? Firman Allah bahawasanya, aku jadikan mati. Ha. Kalau banyak inilah malaikat, apa ni, zuriat Nabi Adam. Tak muat dunia ni. Kata malaikat. Ngapa kepada Allah? Ya. Kalau sekaligus ya. Semua anak cucu cicit Adam tu duduk dalam satu masa. Hidup dalam satu masa. Tak muat dunia ni. Ya. Kampung tengah ni tak muat. Sungai Lesung ni tak muat. Temuk ni tak muat. Ha, kerana ramai benda orang ni. Apa kata Allah jawab? Ha, aku jadikan mati. Supaya kau bergilio-gilio. Tahu ke kerti bergilio-gilio? Ha, dalam dunia ni bergilio. Ini masa kita. Tak lama lagi akan masa generasi baru esok. Lepas tu orang tu pula mati. Diganti dengan generasi yang lain. Ha, begitulah lepas satu-satu generasi. Sampai hari kiamat. Ha, jadi kita ni bergilio-gilio. Itu sebab dia jadikan mati. Ya? Itu sebab dia jadikan peperangan. Itu sebab dia jadikan pembunuhan. Ha, dia jadikan penganiayaan. Ha, supaya mati manusia ni. Ha, ya? Yang kejam tu tengok. Tengok Israel tu kejam. Dia bunuh tak berapa ribu orang Palestin dibunuhnya. Ha, diganti dengan generasi baru. Ha, ya? Begitu juga orang Palestin tu membunuh orang Israel juga. Ha. Orang Hindu bunuh orang Islam. Lagi? Ha, orang-orang Buddha bunuh orang Islam di Myanmar tu. Sekali dibunuh dia orang rakyat Myanmar tu tau. Bukan seorang dua, beratus-ratus tau. 400-500 dibunuhnya. Hmm. Berapa tu? Rakyat Myanmar tu beranak lagi. Ha, berganti. Mengganti gaya yang dah mati tu. Begitulah.
sampai dunia ni hari kiamat besok baru dimatikan semuanya. Itu sebabnya boleh muat dunia ni ya, walaupun ramai. Sedangkan di Malaysia pun berapa dah? 28 million sekarang. Tak ada penduduk Malaysia ni. Ramai tu. Tapi kalau tak mati-mati zaman hang tua, tak mati sampai hari kiamat macam tak muat Malaysia ni pun. Itu sebab dimatikan. Maka kata malaikat, hai Tuhanku, tiada menyenangkan mereka itu. Mereka bukan tak mati ya Tuhanku, kata dia malaikat, ngabur pada Allah. Kata Allah pula, bahawasanya aku jadikan bagi mereka itu angan-angan dan cita-cita. Itu yang tak nak mati tu. Yang cakap ni umur dah 73, tak nak lagi mati, dibaginya angan-angan, angan-angan nak kahwin lagi lah. Bila nak mati je? Bila sebut mati tak nak. Itu yang makan ubat lah, makan kopi jantan lah, makan kopi janda lah, makan kopi apa lagi? Kopi apa lagi? Kopi majun pak tani lah, makan majun apa tupai jantan lah, makan majun gajah mengamuk lah. Jangan mati lah tu. Kerana banyak cita-cita, banyak angan-angan kita ni. Walaupun dah tua bangkai, dah tua ganyut, angan-angan ada lagi. Rasa nak hidup lama lagi. Walaupun dia tahu mati tu sangat sangat menyusahkan dia. Tapi dia tak nak mati. Itu yang beria pergi IJN. Ada tak orang pergi IJN belah jantung? Allah tak tahu dia meh. Ada ke tak ada? Sekali lagi, ada ke tak ada? Siapa? Cik tunjuk siapa? Orang yang bercakap ni lah. Jangan mati lah tu. Tapi bila sampai masanya, mati juga. Ndak ke tak ndak ke, mati juga. Itu dia tuan-tuan. Aku jadikan bagi mereka itu angan-angan dan cita-cita. Jadi tak ada lah, apa, renganlah sikit bila sampai kematian. Dia tidak apa, sedih penuh. Kata ulama, maka adalah panjang angan-angan dan cita-cita itu daripada rahmat Allah Ta'ala. Ada ke baiknya? Kalau tidak, kita tak boleh nak buat apa. Asyik melengui saja, takutkan mati. Jadi, kerana ada panjang angan-angan, makan boleh, jalan boleh, kahwin boleh, semua boleh buat. Padahal mati itu dah dekat. Tanda-tandanya dah banyak. Mata sudah kabur, gigi sudah bertabur, kulit sudah kendor, lagi sudah dekat dengan kubur. Tapi tak juga rasa nak mati. Banyak lagi angan-angan juga. Bila ada muzik, ngangguk juga lagi. Deng, ngangguk juga lagi kepala tu. Padahal sudah 70 lebih tu. Itu dia ya. Kerana Allah memang jadikan angan-angan kepada kita. Dan cita-cita itu daripada rahmat Allah. Rupanya itu menjadi rahmat tu. Walaupun salah, tapi dia rahmat Allah. Rahmat Allah bagi segala manusia supaya beratur dengan dia segala sebab kehidupan mereka itu, supaya mereka menjalankan kehidupan dengan sempurna. Dan supaya teguh dengan dia segala pekerjaan mereka itu, dan supaya kuatlah orang yang bekerja dan atas pekerjaannya. Kuat mereka bekerja. Tapi tengok pekerja-pekerja asing tu punya dah kuat. Kenapa? Mereka cita-cita, ada cita-citanya. Apa cita-citanya? Nak balik ke negara mereka untuk bawa sebanyak-banyak bekalan dari Malaysia. Itu kerja kuat tu. Kita pun tak lalu nak buat kerja macam mana tu. Pasal apa? Dia ada panjang angan-angannya, banyak cita-citanya. Bekerja, kuatlah orang yang bekerja atas pekerjaannya, dan atas segala orang yang berbuat apa ibadat akan ibadatnya. Maka inilah cita yang kepujian. Dan jikalau tiada demikian cita-cita itu, nescaya terhurai segala pekerjaan yang teguh bagi segala manusia, dan tiada sempurna pekerjaan mereka itu. Kalau tak ada cita-cita, tak ada sempurna kerja mereka itu. Jadi dia cita-cita macam-macam. Cita-cita nak dunia, cita-cita di akhirat. Nak cita-cita di akhirat, dia hebat ibadatnya. Cita-cita dunia, hebat pekerjaannya. Dan itu dia. Maka diketahui bahawasanya adalah cita yang dicela. Cita-cita tu ada yang dicela.
itu barang yang melupakan hamba akan pekerjaan akhirat. Ha, itu dicela. Ya. Kerja je sampai tak sembahyang, itu dicela. Berniaga je sampai tak pergi berjemaah, itu dicela. Ha, sampai lupakan Allah Taala. Ha, itu dicela. Ha, barang yang melupakan hamba akan pekerjaan akhirat, dia lupa dia akan pergi ke akhirat, dan mengeraskan hatinya dan memutuskan daripada segala amal yang soleh. Hatinya jadi keras. Apa kerti orang keras hati? Tuan-tuan, apa kerti orang keras hati? Orang keras hati tak berartinya nak tumbuk je, itu orang keras hati ke? Ha, bukan. Orang keras hati itu orang yang tak mau membuat perubahan yang betul. Dia tahu dia salah. Orang dah kabur, kamu ni salah, kamu ni tak betul, esok mati Tuhan akan tanya kamu. Dia buat tak peduli, dia nak, aku tak peduli, aku dah biasa. Ha, tak mahu melakukan perubahan yang betul. Perubahan ni jangan berubah di atas lama perubahan saja. Kalau kita tahu kita dalam keadaan salah dan kita perlu berubah dengan cara yang sebenarnya, kita kena berubah dalam cara yang sebenarnya. Itu buat Rasulullah pun hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di Madinah, di Madinah dia dapat sambutan yang lebih baik. Ha, itu yang dia berubah tu. Kita kenari tak ada suruh pindah kampung tu. Jangan pindah kampung lepas ni. Ha, kampung pun tak muat. Tapi ubah sikap. Ha, dulu semayang di rumah aja, lepas ni mana semayang? Di mana semayang? Ha, di masjid atau di surau. Ha, itulah berubah ya. Ha, dulu ketik je tengok orang mengamalkan Islam, lepas tu kita bila berubah, kita sendiri amalkan Islam. Ha, dan sebagainya. Biar berubah ke arah kebenaran, tapi yang benar lah ya. Jangan berubah saja untuk kerana berubah, itu tak dapat apa-apa. Ha, ya. Ha, jadi memutuskan daripada segala amal yang soleh, itu yang salah. Kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, bermula lalai dan cita-cita itu dua nikmat yang besar. Ha, lalai itu rupanya dua nikmat yang besar. Cita-cita pun dua nikmat yang besar ya. Atas anak Adam, dan jikalau tiada keduanya nescaya tiada berjalan orang Islam pada jalan yang pada jalan dan hampa segala sebab kehidupan mereka itu sekaliannya, dan membawa yang demikian itu kepada mudarat yang amat besar kerana ketiadaan orang yang mendirikan dengan pekerjaan mereka itu. Jadi lalai itu ada juga gunanya supaya mereka kuat bekerja untuk dunia. Ha, itu lalai. Lalai dia mengingati Allah supaya dia sungguh-sungguh bekerja untuk dunia. Ha, ya, ada juga faedahnya. Dan majulah dunia ni, majulah dari dia dan sebagainya. Ha, itu dia. Bermula lalai. Dan cita-cita itu begitu juga. Cita-cita nak masuk syurga, dia akan kembali kepada Allah. Cita-cita nak kaya, dia akan berusaha sungguh-sungguh supaya jadi kaya.